Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu Guru PJO KSD Muhammadiyah Sokonandi sudah ingin bertemu dan bercanda sama kalian di saat mengajar di lapangan Mandala Krida. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari PJOK kelas 3 tema 4 tentang makanan sehat dan bergizi. Apa itu makanan bergizi? Makanan bergizi yaitu makanan yang cukup memiliki kandungan karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, yang dipadukan secara seimbang sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, karbohidrat. Manfaat karbohidrat adalah sebagai sumber energi. Karbohidrat biasanya terdapat pada nasi, kentang, roti, sagu, gandum, dan lain sebagainya. Yang kedua, protein. Manfaat protein yaitu membantu pertumbuhan tubuh, membuat otot kuat, dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Protein biasanya terdapat pada susu, ikan, daging, telur, tahu, tempe, dan lain sebagainya. Yang ketiga, lemak. Manfaat lemak adalah sumber energi cadangan dan melarutkan vitamin. Lemak biasanya terdapat pada keju, minyak, mentega, dan lain sebagainya. Yang keempat, vitamin. Ada vitamin A, ada vitamin B, ada vitamin C, ada vitamin D, ada vitamin E, ada vitamin K. Manfaat vitamin yaitu mengatur metabolisme tubuh. Vitamin biasanya terdapat pada sayur dan buah-buahan. Dan yang terakhir adalah mineral. Manfaat mineral membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Mineral biasanya terdapat pada air. Nah, itu tadi adalah makan makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Sebelum berakhir, mari kita bernyanyi bersama-sama. Tapi jangan Pak Eko yang bernyanyi ya, pokoknya jangan deh. Yang pasti bikin perut sakit dan perut bisa keroncongan. Hai 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 hei hei hei. Yuk sama-sama bernyanyi. Simak video berikut ini. Perutku lapar nih. Enaknya makan apa ya? Makan apa? Makan apa? Makan apa sekarang? Sekarang makan apa? Makan apa sekarang? Makan nasi sekarang. Sekarang nasi apa sekarang? Nasi putih sekarang. Sekarang makan apa sekarang? Nah, sekarang nasinya sudah ada nih. Lauknya apa ya? Ikan. Makan ikan sekarang. Sekarang ikan apa sekarang? Ikan goreng sekarang. Sekarang makan apa sekarang? Makan sayur sekarang. Sekarang sayur apa sekarang? Sayur bayam sekarang. Sekarang makan apa makan
apa sekarang? Ya, lauknya sudah lengkap. Tambahannya apa ya? Wah. Makan buah sekarang. Sekarang buah apa sekarang? Buah apa sekarang? Sekarang minum apa sekarang? Minum susu sekarang. Sekarang susu apa sekarang? Susu sapi sekarang. Sekarang susu sapi sekarang. Ayo makan sekarang. Sekarang ayo makan sekarang. Nah, sebelum makan, berdoa dan cuci tangan dulu. Selamat makan. Sekarang susu sapi sekarang. Ayo makan sekarang. Sekarang ayo makan sekarang.